Beberapa rumah di atas air di kampung Tanjung Aru Baru di sini rosak akibat air pasang besar malam tadi. Seorang penghuni dikenali sebagai Jeffrey, 40 tahun, berkata kejadian ini bermula kira-kira jam 8 malam apabila jambatan yang menghubungkan rumahnya di bahagian hujung mula dinaiki air laut. Katanya sejam selepas itu air mula memasuki rumahnya hingga memaksa dia mengarahkan ahli keluarganya berpindah ke surau berdekatan. Seorang lagi penduduk dikenali sebagai Nizam, 41 tahun, berkata ketika kejadian dia baru saja tiba dan melihat keadaan lantai rumahnya mula dinaiki air. Dalam pada itu, Ketua Kampung Tanjung Aru Baru, Awang Damit Awang Jahir, berkata 10 keluarga terjejas selepas rumah dinaiki air, dipindahkan ke surau dan balai raya dan ada rumah yang rosak.